Malam hari ini saya mau makan lagi. Tapi malam hari ini saya mau makan banyak. Nasi Padang tadi saya beli di Rumah Makan Putih Buana. Saya beli lauknya dendeng ya. Ini dia. Dendeng lombok. Terus sama telur bulat, telur gulai bulat. Tapi nggak cukup itu aja. Tadi saya sudah beli juga ini di pasar. Ada yang tahu ini? Ini jengkol muda mentah ya. Kita taruh aja di sini dah. Kita taruh di sini ya, biar nggak makan tempat. Kita tuang. Kemudian saya tadi juga ada beli di pasar ini daun pepaya ya, ini daun pepaya dan ini saya mau coba nih paria ya, paria mentah. Nggak tahu nih bisa dimakan apa enggak karena saya belum pernah makan paria mentah, katanya sih pahit. Tapi kita cobanya enak apa enggak nanti saya akan kasih tahu. Oke. Dan yang terakhir, barusan saya ada buat sambal, sambal pakai cabai setan, sambal kemudian diulek pakai bawang putih saja, dikasih garam, dikasih penyedap rasa sedikit, nggak pakai tomat, tapi kemudian saya siram dengan minyak panas seperti ini, ya. Biar juga nggak makan tempat, kita tuangkan di sini. Oke. Ya, penambah rasa aja supaya terasa lebih pedas. Udah. Kemudian saya juga ada sayurnya. Sayur nangka, daun ubi. Ya. Oh iya. Ada juga nih jengkol. Jengkol digoreng cabe hijau. Jengkolnya sih setengah tua ini sehingga digoreng, ya. Mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Kita tes. Nasinya juga saya sudah tambah tadi sedikit supaya kenyang. Ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi berbuka puasa, sama-sama kita berbuka puasa. Oke. Mari kita nikmati nasi Padang bersama dengan daun pepaya dan paria mentah plus jengkol muda. Mari makan. Kita coba dendengnya. Enak. Jengkol. Ini sih agak setengah tua nih, keras. Pakai daun pepaya. Kita cobain batang daun pepaya. Ini juga. Mau tes ini ya. Sepahit apa dia? Cabain dulu lah. Enak apa enggak nih?
Daun pepayanya enak, nggak pahit.
Kerasnya. Salah beli nih kayaknya saya nih. Ini kayak jagung setengah masak nih. Lupa bawa air putih. Bentar ya, saya ambil dulu air putihnya tuh. Di dia. Lanjut. Keras. Mantap. Selamat makan, Bapak. Ya, makan.
tinggal sedikit. Keras banget. Habis. Kenyang sekali, kenyang sekali. Udah selesai, nasinya udah habis. Jengkolnya nggak bisa dihabiskan karena keras. Kemudian ini saya sudah coba, nggak pahit, tapi saya nggak menemukan di mana nikmatnya makan paria mentah. Tapi kalau ini saya bisa menikmatinya, ini enak. Cuma udah kenyang banget, jadi ini nggak habis, ini sisa, inilah yang ada. Oh ya, satu lagi nih, saya nggak begitu banyak makan daging sih, lebih banyak nasi ya. Demikianlah review saya untuk malam hari ini, makan nasi Padang dengan dendeng, telur bulat, jengkol mentah, jengkol goreng cabai hijau, kemudian paria mentah, dan daun pepaya mentah. Kenyang banget. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Yang suka video ini, bisa like, share, subscribe. Kalau mau komen, silakan komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Bye.